Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Semoga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan bertakwa kepadanya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh rahimakumullah. Pada subuh yang berbahagia ini kita mendengarkan kalam ilahi yang terdapat dalam surat Al-Asr. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Surat Al-Asr ini adalah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat. Ada 2 surat lagi yang semisalnya yang juga sama-sama terdiri dari 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan yang berikutnya adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba. Jadi 3 surat ini merupakan surat yang paling pendek di dalam Al-Quranul Karim yang terdiri dari 3 ayat. Dalam kalam ilahi, walaupun ini suratnya pendek, tetapi syarat akan makna, akan hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Jemaah saya muliakan, dari 3 surat yang pendek ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
menggunakan kata sumpah dalam surat Al-Asr. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat atau kata sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kalimat sumpah atau ayat atau kata yang digunakan sebagai penggunaan kata sumpah itu paling tidak ada 4 rukunnya. Ada huruf sumpah, ada yang bersumpah, kemudian yang ketiga objek yang menjadi sumpah, kemudian yang keempat tujuan daripada sumpah. Wal asr, wa itu adalah huruf sumpah, demi. Yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi objek sumpah adalah al-asr. Asr kalau kita baca dalam beberapa kitab tafsir, maknanya yang pertama adalah masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satuan waktu yang panjang. Di samping juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satuan waktu yang pendek. Misalnya wadduha, waktu duha. Wal fajr, waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satuan waktu yang umum dan panjang, mencakup semua satuan-satuan waktu yang pendek demi masa. Artinya sejak dunia ini ada, sejak manusia pertama ini ada, sampai nanti manusia terakhir, sampai akhir masa dunia ini, itulah disebut dengan masa. Jemaah saya muliakan, tentunya ketika Allah bersumpah dengan masa, ada hal yang perlu kita perhatikan, ada yang perlu kita jadikan pelajaran. Kenapa dalam surat ini Allah bersumpah dengan masa, dalam satuan waktu yang panjang, bukan dalam satuan waktu yang pendek dan singkat? Enggak seperti wadduha, wal fajr, dan wal lail. Karena nanti terkait dengan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu, yang namanya manusia, tidak lagi fokus kepada iman dan kufur. Semua yang atas nama manusia masuk dalam innal insan. Dan itu mulai dari masa lalu sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Lafi khusr, sungguh berada dalam kerugian. Digunakan kata asr dalam arti satuan waktu yang panjang dalam surat ini, bahwa masa itulah yang menjadi saksi atas kerugian manusia, baik yang mukmin maupun yang enggak mukmin, dalam kehidupan dunia ini. Masa merupakan saksi yang paling otentik terhadap apa saja peristiwa, kejadian, dan semua amal manusia yang ada di permukaan bumi ini. Sebagaimana bumi yang kita hidup di atasnya
dia juga akan menceritakan apa saja kejadian dan semua perbuatan manusia yang dilakukan di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari ini bumi akan bicara terhadap apa saja kejadian dan peristiwa di atasnya. Sebagaimana juga waktu, dia akan merekam menjadi saksi sejarah terhadap apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Makna kedua daripada asr adalah waktu asar. Waktu asar, waktu kita sudah berada di ujung hari, menjelang maghrib. Setelah kita beraktivitas dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ada waktu asar. Dan asar itu momentum pergantian malaikat subuh dengan malaikat hari. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa masa aku diutus dengan dimulainya hari kiamat seperti waktu asar. Allah berfirman, "Ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ka'annahum yauma yarawunaha, seakan-akan mereka melihat hari kiamat itu, lam yalbathu, tidaklah mereka itu tinggal di dunia, illa asyiyah, seperti waktu asar, waktu sore. Di dunia ini, dari awal sampai akhir nanti, Allah sebutkan asyiyah, waktu asar, waktu sore. Dalam hadis disebutkan, aku dibangkitkan dan hari kiamat seperti waktu asar. Kan sangat singkat sekali. Dalam kondisi dunia yang sangat singkat ini, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dunia yang sangat singkat ini supaya manusia tidak merugi. Wal asr, dan hari waktu asar adalah waktu yang bagus bagi kita untuk mengevaluasi, melakukan muhasabah diri atas aktivitas kita dari bangun tidur sampai waktu asar. Karena waktu itu adalah waktu di mana malaikat malam berganti dengan malaikat siang. Jemaah saya muliakan, inilah penekanan Allah subhanahu wa ta'ala akan urgensi waktu dalam satuan yang sangat luas, bukan hanya satuan waktu yang kecil-kecil, yang pendek-pendek. Karena ini akan menyangkut semua manusia, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian. Ada dua penguatan dalam ayat ini, inna dan la. Inna itu huruf taukid, la itu juga huruf taukid. Sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kata-kata fi menunjukkan kerugian itu sangat besar, karena mereka di dalam kerugian itu. Jemaah saya muliakan, dalam Al-Quranul Karim, kata-kata khusr, kerugian, disebutkan dengan tiga kata. Khusr dalam surat ini adalah kerugian yang sifatnya umum
baik besar maupun kecil. Ketika kerugiannya bertambah, Allah tidak menggunakan kata khusr, tapi menggunakan kata khosara. Dan ini dalam Al-Quran disebutkan 3 kali. Misalnya Allah berfirman, wala yazidul kafirina kufruhum illa khosara. Dan orang kafir itu tidak bertambah kekufurannya kecuali kerugiannya sangat banyak. Kerugiannya bertambah. Wala yazidul zalimina illa khosara. Dan orang-orang zalim itu tidak bertambah kecuali kerugiannya. Ada tambahan kerugian yang lebih dibandingkan dengan khusr. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khusar. Mereka mengikuti harta dan anaknya, justru dengan mengikuti itu mereka bertambah kerugian. Jadi khusr ketika ditambah dengan alif khosaro, maka bertambah kadar kerugiannya dari khusr menjadi khosaro. Yang ketiga adalah khusron. Khusron adalah kerugian yang lebih dibandingkan dengan khusara dan khusr. Kerugian yang paling besar, kerugian yang dahsyat itu disebut dengan khusron. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an 3 kali. Faqad khasira khusranan mubina. Wa may yattakhidh asy-syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai penolong, maka dia sungguh telah merugi dengan kerugian yang besar yang nyata. Khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Mereka itu, kata Allah, rugi dunia akhirat, dan itulah kerugian yang besar yang nyata. Jadi khusran tambah 2. Kalau dibandingkan dengan khusr, ditambah dengan alif dan nun, tambah 2, berarti kerugiannya bertambah. Kalau khosaro tambah 1, alif. Khus, kerugian yang sifatnya umum. Sedangkan khosaro tambah alif, 1 alif, maka kerugiannya bertambah. Ketika ditambah lagi alif dan nun, 2 kata dari kata khusr, maka kerugiannya semakin besar dan semakin nyata. Jemaah saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana lafi khusr, itu kerugiannya adalah kerugian yang umum, baik besar maupun kecil. Baik itu yang dirasakan oleh orang mukmin maupun orang yang kafir. Kita saja dari waktu-waktu yang sudah kita lalui, kalau kita pikir-pikir hari ini, kita merasa merugi. Kenapa enggak saya dulu begini? Kenapa enggak saya dulu begitu? Ada merasa merugi apa yang kita rasakan hari ini dengan apa yang sudah kita lalui dari hari-hari kemarin. Kenapa enggak dulu saya begini? Artinya ada merasa merugi. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, dikecualikan dengan 4 hal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Ini yang sifatnya kekuatan pribadi.
kekuatan personal kita dan kekuatan spiritual kita. Bekalannya adalah amanu wa aminus salih, beriman dan beramal saleh. Dan syarat kita agar diterima amal adalah iman dan amal soleh. Kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanu wa amilus solihat, ini kekuatan pribadi, kekuatan personal spiritual. Yang ketiga adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini Allah arahkan kita untuk saling, bukan satu arah tapi dua arah, bahwa kebenaran itu akan bisa terwujud kalau kita sama-sama berwasiat, sama-sama saling menopang, saling menasihati. Kenapa? Karena menegakkan kebenaran itu punya ujian dan cobaan. Mengatakan kebenaran apalagi kepada orang yang salah itu bukan hal yang mudah. Makanya kita perlu watawasi, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Karena kita saling berwasiat dalam kebenaran itu, kita akan hadapi ujian dan cobaan. Makanya Allah sandingkan dengan watawasau bis sabar, saling mewasiat dalam kesabaran. Hak ini umum, sebagaimana sabar juga umum. Hak itu kalau dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, Al-Qur'an, macam-macam. Sebagaimana sabar juga umum. Walaupun dalam beberapa kitab sabar dibagi ada 5, ada 7. Intinya kita sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Jamaah saya muliakan, tawasi diulang 2 kali. Saling tawasi bil haqqi wa tawasau bis sabr. Secara bahasa Arab bisa saja wa tawasau bil haqqi was sabri. Wa tawasau bil haqqi wa bis sabri. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan itu. Allah menggunakan penguatan yang lebih mendalam dibandingkan dengan wa tawasau bil haqqi was sabri, wa tawasau bil haqqi wa bis sabri. Menggunakan kata wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, karena ini lebih mendalam, lebih menguat, lebih menekan penekanannya dibandingkan dengan yang 2 model tadi. Jadi jemaah saya muliakan, kesimpulannya bahwa ayat ini memberikan kepada kita pelajaran, kalau kita ingin tidak merugi maka kita harus beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau kita kurang dari 4 item ini, kita akan merugi sesuai dengan kadarnya. Kalau kadar kita melalaikan ataupun menjauhkan satu di antara 4 ini, ya maka kita mendapatkan kerugian sesuai dengan kadar di mana kita jauh dari 4 item itu. Semakin kita dekat dan semakin kita mengamalkannya, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk menggunakan waktu dan supaya kita tidak merugi. Tips kita untuk tidak merugi adalah dengan beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.